Assalamualaikum, salam sejahtera. Pagi ini kita boleh berbincang tentang bagaimana kita meningkatkan disiplin untuk mencapai cita-cita kita. Ini satu masalah yang besar bagi ramai kita yang bercita-cita besar untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Tetapi bila kita lihat dari segi gaya hidup mereka, mereka tidak mempunyai disiplin. So, tidak mungkin sesuatu itu boleh dicapai dengan disiplin. Umpamanya lah, kalau kita di sekolah atau di universiti, kalau kita tidak membuat revision, tak mungkin kita boleh score grade yang baik, atau kita tak belajar sama sekali, mungkin besar kemungkinan kita akan gagal dan dibuang daripada universiti. Begitu juga ramai daripada kita ingin berjaya dalam dunia bisnes. Dia nak buka bisnes restoran ke, dia nak buka bisnes online bisnes ke, dia nak buka dropship ke, dan sebagainya. Jadi bila kita mempunyai cita-cita yang besar, cita-cita besar itu mesti digandingkan dengan satu gaya hidup yang berdisiplin. Ada 4 tips yang saya akan bagi pagi ini. 1, bila kita mula pagi kita, mula dengan memikirkan apa yang kita nak capai. Itu yang paling penting. Jangan kita mula pagi kita tengok TV ke, buka WhatsApp ke, buka Facebook ke, celoteh-celoteh dengan kawan with handphone ke. Ini sudah jadi satu penyakit yang virusnya begitu hebat sekali. Dan bila saya lihat banyak orang-orang muda kita, lat-lat bila dia tahu dah habis 2 jam main dengan handphone atau dengan komputer. Jadi itu, kalau itu gaya hidup anda, ingat, inilah tanda-tanda kegagalan anda, gaya hidup yang tidak berdisiplin. So, mula pagi dengan iltizam, dengan memikirkan balik apa cita-cita anda. Contoh, anda nak buat business dropship. Jadi, anda bolehlah tumpukan kepada dropship apa. Oh, saya nak buat dropship produk Dr. Azima, 10big.com. Jadi, selepas itu, buat market research. Tanya kawan, scroll dalam Google, dalam FBX, dalam Instagram, apa dia barangan-barangan yang boleh kita jual dan boleh kita mendapat pendapatan yang lumayan. Daripada situ barulah kita buat perancangan. Di mana saya nak cari modal. Umpamanya contoh dropship Dr. Azimov hanya RM300 saja. You beli B2B, business to business. Dan you akan dapat pendapatan insyaAllah yang lumayan. So, you fokus kepada memulakan perniagaan you. Besok pun sama, lusa pun sama, tulak pun sama. So, the first thing is always focus back on your business plan. Apa dia cita-cita? Your dream. Go back to your dream. Not any other distraction. Jangan kita distract dan memikirkan perkara-perkara yang tidak wajar. Yang kedua, untuk meningkatkan disiplin ialah kita hanya melakukan satu atau dua perkara yang penting pada mula hari kita. Jangan kita, kalau ada dalam agenda kita 10 perkara, kita kejar 10 perkara. Kita buat satu atau dua yang paling penting. Yang tidak penting dan yang kurang penting, umpamanya kawan panggil, jom kita teh tarik. Kalau kita jom teh tarik, pagi dah 2 jam habis. So, mana ada masa untuk kita membuat kerja-kerja, umpamanya kita perlu hantar barang ke Korea atau sebagainya. Jadi masa tu dah lari. So bila sampai petang baru, alamak, miss lah hari ni. Aku nak dropship. Dah, kita hantar besok. Kalau kita hantar besok, pelanggan kita akan marah. Sebab kita dah janji esok sampai, kita hantar esok, lusa atau tulak sampai. Jadi in the end, kita tidak memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kita. So, disiplin balik kepada customer service itu sangat penting. Yang ketiga, disiplin untuk menimba ilmu. Dalam kita meningkatkan diri kita, kita sentiasa mempunyai kekurangan ataupun imperfection. Imperfection is the way to perfection. Maknanya kita ada kekurangan. Kita carilah apa kekurangan kita dari segi ilmu. Umpamanya kita tak bijak dari segi copywriting untuk FBX. Kita buat FBX, kita belanja RM20, abuk, elek, satu pun tak ada. So, macam mana kita nak pertingkatkan? So, kita kena ada disiplin, belajar copywriting. Cari sifu-sifu yang boleh bantu kita. Dan akhirnya kita dapat copywriting yang umpamanya kita buat di FBX, kita belanja RM20, kita dapat RM200. Jadi, ROI-nya sangat tinggi. Yang keempat, bila kita nak meningkatkan disiplin kita,
kita selalu kena tawaduk kepada empat level: spiritual, emotional, mental dan physical. Yang ini kita mesti ada disiplin. Umpamanya bagi seorang mukmin dan muslim, kita mesti ada disiplin untuk salat secara kita dengan Allah, supaya kita boleh meminta Allah meningkatkan disiplin. Sebab salat 5 kali sehari itu sebagai satu disiplin. Begitu juga disiplin dari segi kita, emosional kita, bagaimana kita mempertingkatkan gaya hidup yang positif, penuh dengan kasih sayang dan cinta. Bagaimana kita meningkatkan mental kita, SEMP, dan fizikal kita, kita ketepikan masa untuk beriadah, untuk pemakanan yang sihat, untuk sentiasa menentukan bahawa schedule hidup kita itu sentiasa berdisiplin di empat peringkat: spiritual, emotional, mental dan fizikal. Dan kalau kita boleh lakukan itu semua, insyaAllah kita akan mencapai kejayaan dalam apa jua yang kita cari dalam hidup ini, dan kejayaan di akhirat secara yang terbaik. InsyaAllah, see you at the peak of success. Thank you.